النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وإياك والوقوع فيما وقع فيه بعد ساتهين من من الاستهانة بسأن الجنة والنار وأدم ما أدم الله ورسوله واعمل لله لانه ربك وانت عبده واساله ان يدخلك جنته وان يعيذك من, من ناره بفضله ورحمته. وان قال لك الشيطان لعنه الله ان الله سبحانه وتعالى غني عنك وأن عملك ولا تنفعه طاعتك ولا تدره معصيتك فقل له صدقت ولكن انا فقير الى فضل, فضل الله والى, وإلى العمل الصالح. والطاعة تنفعني والمعصية تضرني بذلك أخبر اخبرني ربي في كتابه العزيز وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فان قال لك ان كنت سعيدا عند الله فانك لا مهالة تسير الى الجنة سواء كنت طائعا او عاسيا فإن كنت وان كنت وان عنده فسوف تسير الى النار فان كنت مطيعا فلا تل فلا تلتفت الى قوله وذلك لان امر السابقات غيب لا يطلع عليه الا الله وليس لاحد من الخلق فيه شيء والطاعه ادل دليل على سابقه السعاده وما بين المتيء وبين الجنه الا ان يموت على طاعته والماسيه ادل دليل على سابقه السقاء وما بين الآسي وبين النار إلا أن يموت عليه مأسيته على مآسيته. <applause> بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب ابد الابدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نعيد التعلم والتعليم والنفع والانتفاء والمذاكرة والتذكير والافادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله. والدعاء إلى Melanjutkan pembahasan fasal ke-10 dari kitab Adab Sulukil Murid yaitu wa iyyaka ka wal wuku ma waku afihi ba'du satihin min al istihana ti bisa nilja hati-hatilah kamu terjerumus di dalam apa yang telah terjerumus di dalamnya sebagian orang-orang yang konyol minal istihanati daripada meremehkan Sak bisa niljana perkara atau urusan surga, wanar dan neraka. Wa abdim ma wa rasuluh dan agungkanlah apa yang telah Allah agungkan dan juga rasulnya. Ada orang-orang yang gampangkan menganggapnya remeh perbuatan-perbuatan yang dengannya dia mendapatkan surganya Allah, atau perkara-perkara perbuatan yang dengannya dia. Masuk nerakanya Allah, apalagi di akhir zaman. Solat puasa dengan solat, dengan puasa dia bisa mendapatkan pahala mendapatkan derajat di sisi Allah, mendapatkan rahmat tapi disepelekan. Ditinggalkan tanpa adanya sebab. Terkadang sebabnya pun hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele. Apalagi karena urusan Dunia dan dengan meninggalkan sama sekali tidak ada penyesalan, merasa kehilangan, gak ada seperti tidak kehilangan, apapun seperti tidak akan mendapatkan kesengsaraan atau bahaya. Begitu juga masalah neraka Kemaksiatan, kemungkaran Dikerjakan olehnya Dengan senang, dengan bangga Bahkan terang-terangan Dari yang kecil sampai yang besar Sedikit sampai banyak Tidak ada merasa rugi Baik itu duniawinya hartanya apalagi ukrawinya menganggap dia senang dengan perbuatan ini puas atas perbuatan yang ia lakukan sehingga bangga senang jadi dianggap kecil itu padahal ibadah ketaatan kalau itu menjalankan perintahnya Allah, menjalankan perintahnya Rasulullah melaksanakan apa yang disarankan oleh Allah dan Rasul-Nya maka itu bukan hal yang kecil. Tapi itu adalah hal yang besar. Tapi dianggapnya kecil. Bahkan dianggapnya tidak berarti. Begitu juga Kemaksiatan, kemungkaran, kejahatan dianggapnya bukan kejahatan, bukan kemaksiatan. Bahkan dianggapnya itu adalah kesenangan yang dapat memuaskan dia. Ini siapa orang-orang konyol, hati-hati, kamu terjerumus di dalam segala sesuatu yang telah terjerumus di dalamnya orang-orang konyol mengenai perkara surga dan neraka yang mereka remehkan, yang mereka entengkan, mereka gampangkan, dianggapnya kecil, dianggapnya tidak sudah hati-hati. Yang diperintahkan abdem ma wa warasulu agungkan muliakan segala sesuatu yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Dalam ayat Al-Quran Allah sudah menegaskan Waman Allah berfirman Waman Dan siapapun yang mengagungkan Allah si si agamanya Allah. Fa maka sesungguhnya siar-siar si agamanya Allah ketika diagungkan dan dimuliakan orang yang mengagungkan dan memuliakan itu eh, minta gual gulub mengagungkannya nah, memuliakannya itu termasuk daripada ketakwaannya hati Hati itu bertakwa dengan apa? Mengagungkan, memuliakan syiar-syiar agama Allah sekecil apapun. Walaupun itu bukan kewajiban, kalau menjadi syiar agamanya Allah tidak akan mungkin diremehkan, justru akan dia muliakan. kertas. Bertuliskan nama Allah. Itu termasuk syiar agama lafadz Allah. Kan gitu. Diambil, itu bukan hal yang kecil, tapi itu hal yang besar. Berarti ada ketakwaan dalam hatinya. Yang dia mengagungkan segala sesuatu yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wa man yu'adzim hurumatillah fahu akhirin lahu inda rabbih siapa orang yang mengagungkan hurumatillah segala sesuatu yang menjadi kehormatan kemuliaan di sisi Allah fahuwa khairun lahu inda maka itu adalah lebih baik untuknya ya, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jadi jangan menganggap enteng segala kebaikan ketaatan yang dengannya kita bisa memasuki surganya Allah dan jangan pernah anggap remeh segala sesuatu kemaksiatan kejahatan yang dengannya kita bisa masuk nerakanya Allah karena meremehkan merendahkan itu adalah perbuatan yang telah dilakukan orang-orang yang konyol. Tapi justru kita agungkan Muliakan Segala sesuatu yang diagungkan dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk perkara yang menyebabkan kita mendapatkan rahmatnya Yang berujung dengan surganya Dan segala sesuatu perbuatan yang mendapatkan murkanya Yang berujung dengan neraka Wa'malillah Maka lakukan Segala perbuatan itu lillah karena Allah, untuk Allah ikhlas. Kenapa? Karena Allah itu adalah Tuhanmu. Dan kamu adalah hambanya, budak itu, budak yang baik, ketika ia patuh kepada majikannya budak yang baik tidak akan membantah melanggar apa yang diperintahkan oleh tuannya oleh majikannya dia akan menjalankan apa yang diperintahkan dan budak itu nggak akan berani membantah menentang melanggar majikannya ini budak yang baik sama dengan hamba Allah yang baik adalah mereka akan menjalankan apa yang diperintahkan Allah dengan sempurna dan meninggalkan apa yang dilarang Allah dengan sempurna. Alasannya apa? Tidak ada alasan apapun. Allah Tuhan dan kita adalah hamba. Alasannya itu sudah. Bukan alasan takut azab atau ingin masuk surga enggak. Alasannya li'annahu rabbuk wa anta 'abdu. Allah itu adalah Tuhan kamu dan kamu adalah budaknya. Budak tidak memiliki apapun. Hidupnya karena Allah Tuhan. Lah karena hidupnya kita karena Allah karena Tuhan, maka lakukan segala sesuatu untuk Allah. Punya apa kita coba? Punya apa? Apa yang ada di badan kita ini? Dari atas kepala sampai ke bawah bisa berfungsi tanpa Allah? Nggak bisa. Tidak bisa berfungsi tanpa Allah. Berfungsinya segala sesuatu yang ada itu karena Allah. Laulah Allah, kalau bukan karena Allah, nggak akan mungkin. Lalu, yang baik dari hamba, ketika dia diberikan segala sesuatunya oleh Allah, maka dia kembalikan segala sesuatunya itu untuk Allah. Itu hamba yang baik. Bukan sebaliknya mendapatkan segala sesuatu dari Allah, tapi ia kembalikan untuk memusuhi Allah. Menentang Allah. Kalau ada orang tidak punya apapun lalu diambil oleh seseorang dikasih segala sesuatunya sampai dia memiliki akhirnya orang tersebut membunuh yang memberi sembrono enggak Kalau bahasa Jawa itu kebacut apa enggak kebacut Nggak punya apa-apa, sampai memiliki segalanya. Ternyata yang memberi dibunuh, ini kebajut, keterlaluan itu. Lihat itu yang dikatakan apa? Dikasih hati, minta kepala. Ini dikasih, malah melonjak. Yang bagus dari dia apa? Karena dia dibantu, dia tidak akan mungkin melupakan yang membantu, sehingga apapun yang dia lakukan, dia akan teringat dengan yang membantu. Dia punya ini, dia ingat kepada yang membantu. Dia beli ini, ingat kepada yang membantu. Dia makan ini, ingat kepada yang membantu. Selalu akan seperti itu. Ini yang baik, sama dengan kita semestinya seperti itu. Karena kita adalah hambanya Allah, segala sesuatunya dari Allah, sehingga apapun yang kita dapatkan harus kita kembalikan kepada Allah dan ingat kepada Allah. Kasih kesehatan mata, Alhamdulillah. Kita kembalikan kesehatan mata ini yang dari Allah untuk Allah. Baca Al-Quran, baca kitab, melihat apa yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah, bertafakur yang dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada kepadanya, keimanan kita kepada Allah, Dikasih kenikmatan sehat, kita gunakan kenikmatan sehat ini untuk apa? Sholat, untuk membaca Al-Quran, untuk belajar, untuk membantu fukar orang miskin, orang tua dan yang lain, sebagainya. Semesti itu semestinya. ya? Li anak li anak. Robbuk wa anta abdu. Wasalhu an yudhilaka jannatahu wa an yu min nari bi fadlihi wa rahmati. ...mintalah kepada Allah Tuhanmu itu... ...an yudhilaka memasukkan kamu... ...jannatahu surganya... ...wa an yu'idhaka min ...dan mintalah kepada Allah untuk... ...menjauhkan kamu, melindungi kamu... ...min nari daripada nerakanya... ...bifadlihi wa rahmati... ...dengan karunia-Nya dan rahmatnya... ...jadi mintalah surga... ...kepada Allah... ...karena... ...karunia dan rahmatnya... Mintalah perlindungan dari neraka juga, karena rahmat dan karunia-Nya. Nah, kita harus selalu minta, jadi selain amal, berbuat segala sesuatu yang bisa memasukkan kita ke surga, kita juga meminta kepada Allah. Surga nah, menjauh dari segala sesuatu perbuatan yang membuat kita masuk neraka tapi kita juga minta perlindungan kepada Allah dari neraka. Perbuatan dan keinginan sama. Jangan berbeda, minta surga, perbuatannya membuat dia mendapatkan murkanya Allah. Minta perlindungan neraka, tapi perbuatannya menyebabkan dia masuk ke neraka nggak sesuai ini, nggak sesuai sama anak kepingin sehat, tapi makan tanpa mikir masuk, ini masuk itu masuk semuanya masuk kayak tong sampah, nggak ada yang nggak masuk, bedanya cuma satu mungkin kalau tong sampah kotoran nggak masuk. Ah, uh, kalau, kalau, tong sampah kotoran masuk, kalau kita mungkin nggak masuk. Tainya kucing atau tainya manusia nggak masuk, tong sampah masuk semua. Bedanya itu. Tapi lainnya, podo, buah-buahan semua masuk, makanan semuanya, minuman semuanya masuk, Gak ada yang nolak sudah. Eh? Ada gorengan makan, ada roti makan, ada ini makan, Gak nolak sudah. sama seperti tong sampah. Misalnya tapi ingin sehat, makanan segalanya masuk. Kemudian nggak olahraga misalnya, nggak sesuai ini keinginan dengan realitanya nggak sama. Paham ini ya? Lah kita minta surga kepada Allah dengan karunia dan rahmatnya iringi dengan perbuatan yang, yang membuat kita bisa masuk surganya Allah. Minta pelindungan dari neraka iringi dengan menjauhi kemaksiatan ketika ada sahabat datang ke Nabi minta masuk surga apa katanya Rasulullah ah ini because this, sujud bantu aku untuk mewujudkan keinginan kamu itu dengan banyak sujud, artinya banyak sholat supaya aku nggak hanya memohon tapi kamu nggak ada usaha kamu usaha, lakukan aku memohonkan kepada Allah agar memasukkan kamu ke surganya. Nah, ini juga diperintahkan Was hu an jannata wa wa rahmati. Artinya apa? Setelah kita melakukan segala sesuatu untuk Allah dengan kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan kepada kita, menghindarkan segala sesuatu yang dibenci, dimurkai oleh Allah, iringi dengan permohonan, permintaan. Masukkan surganya, dijauhkan dari nerakanya Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa in kana laka syaitan la'anahu Allah inna Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyun anka wa an amalik wa la tanfa'uhu ta'atuka wa la tadurruhu ma'siyatuk dan jika berkata kepada kamu asyaitanu setan setan jika berkata kepada kamu jika ngomong sama kamu La'an Allah yang dilaknat sama Allah itu setan Inna Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyun angka Sesungguhnya Allah itu tidak butuh darimu Wa an amalika dan dari perbuatanmu Wa la tanfa'u dan tidak manfaat, dan tidak manfaat ketaatanmu untuknya Walatadurhu maksiatuk dan kemaksiatanmu tidak membahayakannya. Setan ngomong, eh hey fulan, Allah lo nggak butuh kamu. Kenapa? Allah itu apa? Mukhalafatun apa? Hah? Lil hawa? Allah nggak sama karena apa Allah gak sama. Allah bisa menjalankan sesuatu tanpa siapapun beda dengan kita kalau kita ini nggak seperti Allah kita melakukan sesuatu itu butuh dari yang lain kalau orang ngomong anu nggak butuh dengan yang lain Loh. kamu pakai baju itu siapa yang buat kamu sendiri, kamu makan makanan kamu itu siapa yang nanam siapa yang memanen, siapa yang membersihkan, dan yang lain sebagainya. berarti kita masih butuh dengan yang lain. Nah, tapi Allah nggak butuh, butuh apa Allah dari yang lain? enggak, justru yang lain itu butuh kepada Allah. Makanya benar setan ngomong itu benar nggak salah setan. Allah nggak butuh kamu. Benar. Salah. Benar. Apa yang dikatakan setan? Eh fulan, Allah nggak butuh kamu. Benar. Lalu setan ngomong apa lagi? Waan amalik. Allah juga nggak butuh dari amal perbuatan kamu. Kamu mau melakukan kebaikan apapun Allah nggak butuh. Kamu mau melakukan kemaksiatan Allah juga nggak butuh. Wallahu ghaniyun wa antul antumul fuqara. Allah itu maha cukup. Tidak butuh dari siapapun. Wa antumul fuqara sedangkan kamu yang butuh kepada Allah. Enggak salah setan. Kedua kalinya enggak salah. Kemudian wala tanfa'uhu ta'atuka wala tadruhu ma'siyatuk. Ketaatan yang kamu lakukan, kebaikan yang kamu kerjakan, itu tidak sama sekali bermanfaat untuk Allah atau memberikan kemanfaatan kepada Allah enggak begitu juga kemaksiatanmu tidak membahayakan Allah beda dengan manusia kalau manusia itu melakukan kebaikan dia mendapatkan kemanfaat manfaat daripada kebaikan yang ia lakukan anak-anak melakukan kebaikan Orang tua mendapatkan kemanfaatannya enggak? Dapat Anak melakukan kejahatan Orang tua mendapatkan malapetakannya petakanya enggak? Dapat Tapi ketaatan yang kita lakukan Allah mendapatkan manfaatnya? Tidak Layan faudal jadi wala Apa? E apa itu? Layan faudal jad Mingkal jad tidak ada manfaatnya Apapun yang kita lakukan Allah dia akan mendapatkan kemanfaatan Buah manisnya dari kita nggak ada Begitu juga kemaksiatan kita nggak membahayakan Allah Dengan kemaksiatan kita Kemudian keagungan Allah Kemuliaan Allah turun Tidak Dengan ketaatan Kemuliaan Allah bertambah Tidak Jadi nggak ada efeknya sama sekali Baik itu ketaatan Ataupun bahaya Dari kita untuk Allah Mungkin harus setan, nggak salah. Tapi ini harus kita ingat, setan ngomong kepada kamu, dan ini bisa merusak akal pikir manusia. Lah kalau nggak butuh dari kita, nggak butuh amal kita dan ketaatan kita pun nggak bermanfaat untuknya bahaya. lu terus buat apa kita melakukan semuanya? Untuk apa? itu bisa merusak. Lah kita diajarkan, maka katakan kepada setan, sodakta kamu benar. Benar kamu setan? Enggak salah. walakin ان, tapi aku orang yang fakir orang yang membutuhkan kepada karunia Allah wa ilal aku membutuhkan kepada amal soleh Benar Allah nggak butuh kepada kita. Allah juga nggak butuh dari amal kita. Tapi kita justru yang sebaliknya kita yang butuh kepada karunia-Nya Allah. Allah nggak butuh kita, tapi kita butuh dari kepada Allah. Allah nggak butuh amal soleh kita, tapi kita butuh amal soleh itu. Paham ya? Kita buat amal soleh itu. Ketaatan kita nggak memberikan kemanfaatan apapun kepada Allah, tapi ketaatan itu memberikan manfaat kepada ku taat Ketaatan itu bisa memberikan kemanfaatan kepada Dengan ketaatan aku bisa mendapatkan ridhonya. Dengan ketaatan aku bisa mendapatkan rahmatnya. Berarti kemanfaat ketaatan itu manfaat untukku, walaupun tidak manfaat untuk Allah. Wal maksiatu tadzuruni kemaksiatan itu membahayakan aku. Karena dengan kemaksiatan aku akan mendapatkan murkanya Allah berujung kepada neraka, membahayakan untukku. Bidzalika akhbarani Rabbi fi kitabil Aziz wa ala lisani Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu Allah telah mengabarkan kepadaku di dalam Al-Qur'an dan lewat lisannya Rasul sallallahu alaihi Assalam, itu diajarkan kita jawaban kepada setan. Kalau setan ngomong seperti itu, lah kalau ngomong yang lain, fa'in ghalalaka. Maka jika setan ngomong lagi kepada kamu, apa yang diomongkan? In dan in sawan kunta ta'i'an au asyan. Ini ucapannya orang-orang sekarang ini. Nah, kalau setan ngomong lagi kepada kamu, ya, apa yang diomongkan? Kalau kamu itu sudah ditentukan oleh Allah Menjadi orang yang sa'id Orang yang beruntung Fa'inna kala mahalata Maka sesungguhnya kamu Bukan mustahil Tasiru ilal jannah Akan masuk ke Surga Sawa'an kunta to'ian asian. Baik kamu itu adalah orang yang taat Ataupun orang yang bermaksiat Sebaliknya Wa'in kunta syakian indah dan jika kamu adalah orang yang celaka di sisi Allah Yang sudah ditentukan menjadi orang yang celaka النار, Maka kamu akan masuk ke neraka Allah Akan terjerumus di dalam nerakanya Allah Wa in kunta sekali kubun kamu orang yang taat Kita ini Min ahlil jannah atau min ahlinar itu sudah menjadi ketentuan Allah, kan gitu ya? Sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah di dalam hadis di usia kandungan ibu 120 hari Allah memerintahkan malaikat atau 160 hari Allah memerintahkan malaikat untuk mencatat empat perkara. Ya, yang menjadi ketentuan hamba. Di antaranya apa? Menjadi orang yang beruntung yaitu masuk surga atau menjadi orang yang celaka masuk ke neraka paham ini ya nah, setan mengingatkan lagi dengan hal yang benar bukan hal yang salah hal yang benar yang sudah ada di dalam hadis katanya setan kamu ini kalau sudah ditentukan oleh Allah menjadi orang yang beruntung pasti surga nggak mungkin tidak lu sekalipun lu kamu di dunia taat ataupun sekalipun kamu di kehidupan kamu maksiat tetap kalau kamu ditentukan surga, surga nggak mungkin tidak kamu kalau ditentukan menjadi orang yang celaka pasti masuk neraka surga lu sekalipun kamu taat kamu sholat, kamu puasa, kamu zakat kamu haji, umroh dan lain sebagainya, tapi kalau kamu ditentukan min ahlina ya kamu masuk neraka Sekalipun kamu selalu melakukan ketaatan Gak salah lagi setan ngomongnya Benar itu Tapi Jawaban yang perlu kita sampaikan apa? Yang kita perlu jawab <tuh> Jangan kamu tertarik Kepada omongannya Jangan kamu tertipu dengan Omongannya Kenapa? Wadhalika li anna amrasabikati ghaibun La yattali'u alaihi illallah Kenapa? Karena perkara as yang sudah ditentukan oleh Allah dahulu itu adalah ghaibun. Sesuatu hal yang gaib yang tidak terlihat, yang tidak diketahui. amrun gaib. Jadi perkara yang tidak ada yang mengetahuinya. menjadi orang yang beruntung atau menjadi orang yang celaka siapapun itu orangnya kita sekarang nggak tahu kita ini termasuk orang yang said ataupun orang yang syaki menjadi orang yang beruntung atau orang yang celaka kita nggak tahu orang lain pun juga gitu kenapa karena ketentuan dahulu yang telah ditentukan oleh Allah ketika kita berada di rahim ibu itu tidak ada satupun yang tahu kenapa? tidak ada campur tangan siapapun kecuali Allah tidak ada yang mengetahuinya, kecuali Allah dan tidak ada campur tangan siapapun paham ya. ini? Nah. Adapun ketaatan waktu itu ada ludalilin ala sabiqatis sa'adah ketaatan itu adalah bukti yang kuat atas ketentuan keberuntungan dahulu. Wa ma muti wa janna illa ta'ala ta Antara orang yang taat dan surga Hanyalah kematian atas ketaatannya Ketaatan kepada Allah Begitu juga wal maksiatu dan kemaksiatan itu adalah dalilin Paling kuatnya dalil bukti Ala sabi koti atas ketentuan celaka dahulu. asi nar illa antara orang yang bermaksiat dan neraka itu hanyalah kematian atas kemaksiatan kepada Allah. Ini loh. Kita menjadi orang yang beruntung atau orang celaka itu sama-sama nggak -sama tahu. Di antara kehidupan dengan kematian ada perbuatan ada perbuatan yang kita lakukan salah satu di antara dua antara perbuatan taat atau perbuatan maksiat ya. yes. sebelum kita wujud di atas dunia antara dunia dan akhirat ini kita sudah ditentukan oleh Allah nanti di akhirat itu menjadi orang yang syaki atau said itu sudah ditentukan oleh Allah sebelum kita keluar sama dengan orang tua tuh Orang tua sebelum menikah, atau ketika menikah, itu sudah punya rencana. Anakku akan aku jadikan dokter, anakku akan aku jadikan insinyur, anakku akan sudah punya rencana, sudah ada anaknya, belum ada anaknya, belum ada, tapi rencana sudah ada. Allah juga gitu, Allah ini sudah oh, nanti akan lahir Fulan lahirnya fulan ini nanti aku taruh di sana orang tuanya ini nanti rezekinya sekian umurnya sepanjang ini dia akan menjadi orang yang celaka atau dia akan menjadi orang yang beruntung itu sudah ditentukan sama Allah wallahu khalaqukum ma mata tak malun sudah ditentukan oleh Allah tapi perencanaannya Allah ini tidak ada yang tahu orang ini menjadi orang yang beruntung atau menjadi orang yang celaka nggak ada yang tahu lah orangnya sendiri ataupun orang tuanya atau bahkan kakeknya nggak ada yang tahu lah karena ada dua perbuatan antara kehidupan dengan kematian antara taat dan maksiat maka jangan kita tertipu dengan perkataan setan yang mengatakan kamu kalau sudah ditentukan menjadi orang beruntung sekalipun kamu amaksiat dalam kehidupan kamu kamu pasti akan masuk surga kalau kamu ditentukan oleh Allah menjadi orang yang celaka sekalipun kamu taat akan masuk ke neraka jangan tertipu karena apa karena antara kehidupan dengan kematian ada dua perbuatan antara baik dan buruk dan kita tidak tahu ditentukan menjadi orang yang celaka atau menjadi orang yang mak, yang apa menjadi orang yang beruntung atau orang yang celaka tapi gambaran beruntung gambaran celaka itu ada antara kehidupan dan kematian apa ketaatan dan kemaksiatan kalau kita melakukan ketaatan itu adalah gambaran ditentukan menjadi orang yang beruntung dahulu kalau kita gemar asik melakukan kemaksiatan, maka itu adalah tanda kita ditentukan oleh Allah menjadi orang yang celaka. Kulun muyasarun lima Setiap orang itu dimudahkan melakukan perbuatan yang dia diciptakan untuknya. Kalau dia diciptakan oleh Allah Said beruntung, maka dia akan melakukan perbuatan amal orang-orang yang beruntung. Lah amalnya orang-orang yang beruntung tidak lain adalah kebaikan, ketaatan, dan ibadah. Lah kalau dia ada diciptakan oleh Allah untuk menghuni neraka maka dia akan dimudahkan melakukan perbuatan-perbuatan penghuni neraka. Makanya ketaatan adalah bukti yang kuat mengetahui sabiqoh ketentuan Allah dahulu. Kemaksiatan bukti yang kuat untuk mengetahui bukti Allah apa ketentuan Allah dahulu. Tinggal apa? Tinggal menunggu kematian aja tinggal nunggu kematian. Kalau dia mati dalam keataatan, maka dia min ahli jannah. Kalau dia mati dalam kemaksiatan, berarti dia menghuni neraka. Itu berjalanan. Faham ini ya? Nah. tapi terkadang ada yang tertukar. Dalam arti tertukar apa? Kesehariannya maksiat, maksiat, maksiat. Eh akhirnya taat-taat meninggal awalnya kehidupannya ketaatan 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 eh akhirnya maksiat meninggal ada ada tapi itu nggak banyak sedikit yang banyak itu ketaatan 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 meninggal dalam keadaan taat maksiat maksiat meninggal dalam keadaan maksiat makanya bukti kuat orang yang melakukan ketaatan bukti kuat dia min ahli, min said minas suada dari orang-orang yang akan ditentukan oleh Allah menjadi orang yang beruntung kemaksiatan juga gitu tapi jangan bangga diri jangan juga tertipu paham ya jangan juga tertipu namanya orang hampir finish itu bisa sewaktu-waktu terpeleset balapan motor itu dia di depan bahkan yang di belakang ini lumayan jauh kalau dia bangga diri dan lupa bahwa ini pertandingan belum selesai akhirnya dia ngawur terpeleset hilang fokusnya, hilang konsentrasinya terpeleset, jatuh, gagal, finish gak jadi nomor satu dia, akhirnya nomor belakang terakhir sama, kita sekarang melakukan ketaatan, ketaatan, ketaatan jangan kemudian kita tertipu oh berarti anak ini Alhamdulillah diciptakan untuk surga berarti anak buktinya anak mondok, buktinya anak melakukan kebaikan itu, jangan tertipu karena apa? bisa terpeleset nah Na untuk min lalik kita harus tetap jaga ya, Agar tetap eh, sampai garis Finish Faham nah, ya nah, Jangan meremehkan juga orang yang Maksiat-maksiat Orang yang kita salib Orang yang kita dahului Jangan kita anggap dia Akan terus di belakang Dia bisa mengejar Bisa menyusul nah, Kalau kita jatuh berarti kan Dia nyalip kita menyusul kita jangan kita remehkan juga nah, karena bisa jadi dia akhirnya mendahului dan menang paham ini ya nah kematian kematian itu adalah penentunya sudah penentunya adalah kematian kalau meninggal dalam ketaatan yang biasa ia lakukan dalam kehidupannya husnul khatimah surga nah. eh ternyata meninggal dalam keadaan kemaksiatan neraka anak min Lali. Ya, jangan tertipu dengan perkataan setan tadi itu. Ya, yang jelas ketaatan itu adalah bukti kuat, kemaksiatan juga bukti kuat untuk surga atau neraka. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita dari kemaksiatan yang menyebabkan kita mendapatkan murkanya Allah dan masuk neraka. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dengannya kita bisa masuk surganya Allah bersama orang-orang yang dicintainya. Amin. Allahumma. آمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمير رسول السلام الحمد لله رب العالمين. ربنا فعنا يا رب يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظه أسرفنا أتب علينا توبة تغسل كل حوبة واغسل لنا العورات وآمن الروعات. في لوالدينا ربي ومولودينا والاهل والاخوان وسائر الخلان وكل ذي مهبة او جيرة او صهبة والمسلمين اجمع امين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤلي بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤلي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد دقص صحبي والحمد لله في البدء والتنائي حمدا كثيرا دائم ما هبت النسائم سبحان ربك رب العزة أم سفون وأسأم والمسلم والحمد لله رب العالمين ألف